Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmi, peserta Laskar CPNS Angkatan 136 dari Instansi Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Indriani, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 136 Kelompok 4 dari Instansi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspita, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 136 Kelompok 4 dari Instansi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhati Noktasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 136 Kelompok 4 dari Instansi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany. Saya peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 136 dari Kelompok 4. Saya berasal dari Instansi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata untuk saat ini, tapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan keterampilan masing-masing. Nilai dasar bela negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus bangsa guna menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga Indonesia dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan kepentingan nasional. Cinta tanah air. 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 2. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 6. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Jangan tanyakan apa yang bangsa ini telah berikan kepada kita, tapi tanyakan pada diri kita sendiri apa yang telah kita berikan kepada tanah air kita ini. Kutipan dari John F. Kennedy tersebut adalah salah satu nilai bela negara, yaitu kesadaran berbela negara. Kesadaran untuk memahami kewajiban untuk membela negaranya sendiri. Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, saya selaku guru menjalani kewajiban untuk mendidik generasi muda Indonesia. Generasi yang nanti ke depannya akan membela negaranya sendiri, akan bangga akan negaranya sendiri.
Saya berkewajiban untuk memastikan generasi muda kita akan berpikir global namun tetap berbudi lokal. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nilai-nilai dasar bela negara berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai warga negara, kita harus menegakkan sikap bela negara. Implementasi sikap setia pada Pancasila dapat dilakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai seorang guru, saya dapat mengajak kepada anak-anak untuk setia pada Pancasila sejak dini. Misalnya, bisa dimulai dengan mengajarkan kepada mereka apa arti dari lambang Pancasila. Kedua, saya dapat mengajak anak-anak untuk selalu taat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian, guru juga dapat mengajak kepada anak-anak untuk selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nilai dasar bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya adalah 1. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh aksi nilai bela negara yaitu rela mengorbankan waktu untuk melakukan kegiatan home visit atau kunjungan ke rumah siswa. Salah satu nilai dari bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai profesi dan kemampuannya di lingkungannya masing-masing. Berikut beberapa indikator nilai dari kemampuan awal bela negara. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Berikut salah satu contohnya yaitu memelihara kesehatan jiwa dan raganya.